Sudah langsung mendekat Zaki. Ah, satu keberakan rasa dengan Zaki. Zaki masih tidak ada. Jaluk, Antisipasi yang sangat baik dari pemain belakang. Setelah saya bercita di Utara. Bulor itu besaran. Lari mau itu bulor. Lemparan dalam untuk Odor FC sudah dilakukan. Ya yang dituju masih. Coba melepaskan diri dari kawalan pemain belakang dari Persipan. Dan ternyata menghasilkan corner kick saudara-saudara untuk kesebelasan Otero FC. Sektor sebelah kiri penjaga gawang Niko dari Persipan saudara. Kita lihat cukup ya, masih dapat kembali lagi dari ke depan. Tendangan bebas Arnaz Iman masih mencoba melakukan dari mati dia dari penampilan ini. Sebuah pelanggaran terjadi dari saudara sudah dilakukan. Ini lagi bolak pasir langsung ke sana. Zaki iya mengambil kesempatan kali ini. Ya kali ini masih dari Zaki luar biasa ke belakang. Lepas,
hampir saja membahayakan penjaga gawang dari kesebelasan Odor. Kembali lagi angkat lagi saudara-saudara, angkat sekarang dari Odor FC gugur. Nomor punggung 9 keluar digantikan oleh Malik. Nomor punggung 18. Ya, jadi tolong kali ini kesilapan kali dan pelan sekali datangnya arah Niko. Balik rampung. Tendangan. Bisa lega bener. Gol kiper masih nggak kena. Gagal lagi. Nah, ini. Gol. Zaki sudah siap melakukan spring atau counter soldier, namun dari memilih menendang langsung masih belum berhasil. 0-0 saudara-saudara. Diam bola. Balik lagi. Kartu. Tendangan bebas sekarang untuk kesebelasan Persibat akan dilakukan ketua DPRD Kabupaten Tegal yang saat ini masih berjuang untuk Surabaya membangun stadion ini di wilayah Pantura. Kita doakan cita-cita dari beliau dan beliau mudah-mudahan sehat selalu. Melalui asmiah rasinya dari Partai PDI Perjuangan luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan sarana dan prasarana dari stadion Surabaya ini makin komplit, makin lengkap. Ya, amin. Ya, rabbal alamin. Ya, sudah. Jadi, tendangan bebas untuk Odor FC. Kami akan dilakukan oleh 12 saudara penyambi. Kita lakukan adil. Membiarkan saja bola keluar karena memang posisinya sudah out saudara-saudara, sehingga tendangan gawang lagi akan dilakukan oleh pemain atau penjaga gawang dari kesebelasan Persiban yang memiliki tubuh tinggi besar sangat ideal sebagai penjaga gawang. Tentunya ada tarik jebuk gol gagal saudara-saudara lebur gol. Sayang sekali lagi-lagi tendangan spekulasi jarak jauh dari barat pemain Persibat masih belum berhasil menjauh bersarang ke gawang Rizky. Odor FC masih 0-0 saudara. Dua pertandingan di grand final Piala MCM Surabaya di tahun 2022 yang luar biasa saudara. Ya, bola dulu, nanti dulu. Bukan tendangan gawang saudara-saudara sudah tidak bukan jauh sekali. Lebar, kontrol dengan dada hari ini, lepas, tutup, sayang sekali, bola keluar lebar ke dalam sekarang, untuk sebelasan Odor FC, sudah dilakukan, jauh ke depan, Alvin memberikan umpan ke depan kali ini, gagal lagi,
Susah sekali saudara mencoba melakukan kawalan lolos dari kawalan pemain belakang dari kesebelasan. Tersiban. Lagi-lagi, tersiban tetap berserakan. Umpan, hasilnya betul ke depan. Cukup berbahaya masuk ke dalam lagi. Niko! Tepat sekali tangkap pajak karena memang bola sangat pelan. Niko! Lakukan tendangan kau sudah lakukan. Yang sangat tepat kali ini. Lakukan oleh sudah topik. Topik beredar. Ayo. Poin. Sodor. Oh, cawer. Bola enak meroyok. Enak remen kayak. Sangat cepat lari dari diri namun sayang tidak ditukung oleh striker yang di tengah ya. Bekerja sudah siap lawan sayang sekali. Belum berubah masih 0-0. Kembali lagi. Bola biasa tempat terbesar. Tersikat langsung jadah dan jahat. Langkah lagi saudara sekarang hari. Bapak lagi. Bebe. Ya kalau saya jauh Jonathan. Saya lihat kali ini Jojo yang berada Benyamin umpan kepada Jojo. Saya diperkenalkan seperti tidak luar biasa sekali tempat penembus belasan otoransi. Sulit sekali untuk menjauhkan ada Benyamin. Dengan ditada Jojo, Jonathan masih lawan aksi individu yang luar biasa. Berikan kembali dari sebenarnya Alvin masih dibalik dengan Nur. Menghasilkan corner kick saudara-saudara. Ya, mohon pintu di sebelah timur dari dia membukanya. Ya, gue dunia putih menjuru. Yesus Allah. Belum ada yang pas menghitung bola di depan kawan saudara-saudara. Masih 0-0. Luar biasa sekali saudara-saudara. Menang-menang ya. Sebelasan yang bermain all out semua kemampuannya untuk mencoba memasukkan ke dalam spasinya luar biasa sekali dan sekarang sangat tangan. Langsung shooting. Luar biasa sekali di depan. Ya. Masih saudara yang tak lagi. Kalau belajar lagi. Ole. Ya, kalau lagi kau ini untuk masukkan kepada Anda, bagi Anda yang memiliki motor dan motor
Nakpol Diantam CM. Ini nomor siapa? Ada di Tanggung atau di Kalibra. Ya. Kuncinya masih nggak tahu. Ya. Tapi pasor utara. Untuk sebelasan persiapan tembak langsung yang pada final bisa. Tidak ada pemain dari sebelasan. Persiapan di bagian manusianya ada Heri. Dan ke depan. Tidak ada bisa. Ya, Adi sekarang akan melakukan satu kedalaman doa doalu oleh nomor 19 saudara Remi. Tapi Otero sudah lakukan umpan ke depan. Ya, Otero kedalaman satu pelak ini yang tujuh kali ini. Bisa kawan awal pohon sepuluh senar Yogi, Bapak Hai Sintur, kasih, oh, bakar, umpan ke depan, ada, wah, restu kembali ini, Alvin Dodi, gagal lagi saudara-saudara, serangan yang dilakukan oleh kesebelasan, itu, saya bukan umpan ke depan, kali ini berpada, ah, masih, ikan dulu ada gerai, kembali, ambil, berhasil menyerangkan gol dari Persibara pada kesempatan yang sangat baik. Masih 0-0 saudara-saudara. Dan sekarang bola dikuasai sepenuhnya oleh Rizky penjaga gawang Otero FC. Dan lagi Edi kita dah lagi. Oh, Benjamin sudah very aman lagi. Josh masih umpan ke belakang lagi soal pembaikan dari kesebelasan. Awas, bola kaki. Lebar saudara yang dituju menjauh sekali.
kiper sudah dilakukan kali ini. Awas kapten. Ini tidak bereaksi untuk mencegah melakukan top duel. Terus kasih. Ada beban dari pasukan Ya, respon kuasa pemain Dede Olegu 6 kali. Joko, kereta lagi. Atau sekarang mencoba berdasar dalam pertahanan dan lepas di Audi nomor 27. Ya, dia coba dengan Benyamin, berbaik Jonathan. Cok, lebar saudara-saudara semakin dekat ke daerah pertahanan dari kesebelasan presiden. Jogi kali ini, dan berbahaya. Aman lagi saudara-saudara, semangat balik berbahaya nih. Karena berapa lompat penjaga kawang Rizky kuasai bola sepenuhnya di bang bola dia teman yang berdiri dia sudah dilakukan jauh akal lagi saudara-saudara selamat dari kebebasan Etero ada Adi Sabar, Mas. Agar terus kawan. Kembali. Nomor 2. Apa